Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan I Love Monday, yaitu literasi sains. Kita akan melaksanakan eksperimen balon mengembang tanpa ditiup. Wah, gimana balon bisa mengembang tanpa ditiup? Apa mungkin? Mungkin saja. Mari kita coba. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan cuka. Lalu kita juga siapkan soda kue. Dan tentunya kita harus menyiapkan balon. Corong dari kertas untuk memindahkan soda kue ke dalam balon. Oke. Dan jangan lupa siapkan juga botol bekas. Botol plastik boleh ya. Ini botol bekas minum Ustazah. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menuangkan cuka secukupnya ke dalam botol. Kita tuangkan ke dalam dengan hati-hati. Oke. Selanjutnya, kita akan memasukkan soda kue ke dalam balon. Nah, kita akan menggunakan bantuan corong dari kertas untuk memasukkan soda kue. Oke, kita masukkan dengan pelan-pelan agar bisa masuk semuanya. Kita tambahin lagi sampai kira-kira cukup ya. Oke, kita cek sudah cukup. Kayaknya sedikit lagi. Oke. Hati-hati jangan sampai tumpah. Oke, kalau sudah kita taruh. Dan langkah selanjutnya yaitu meletakkan balon di atas kepala botol. Kita letakkan dengan hati-hati agar balon kita tidak sobek. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil ya. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, posisi balonnya seperti ini sudah nempel ya. Tidak usah dipegangi, sudah bisa nempel. Nah, ini karena sudah ada soda kuenya, jadi sudah bisa kita taruh ke dalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Kita lihat apakah bisa mengembang balonnya. Nana ya. Oke, ternyata bisa mengembang balonnya tanpa ditiup. Luar biasa. Ini kok gak bisa besar? Karena tadi Ustazah memberi cukanya hanya sedikit. Kesimpulannya adalah cuka jika bersatu dengan soda kue akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida bisa membuat balon menjadi mengembang. Semakin banyak soda kue dan juga cuka yang digunakan, semakin besar pula balon ini akan mengembang. Tapi yang paling berpengaruh dalam pengembangan balon ini adalah cuka. Jadi kalau anak-anak ingin balonnya mengembang dengan besar, bisa ditambahkan cuka yang lebih banyak. Selamat mencoba di rumah. Dan
Jangan lupa perhatikan keselamatan saat bereksperimen. Di ini literasi sains kita bisa mengetahui reaksi antara cuka dan juga soda kue. Nah, ini dia balon mengembang tanpa ditiup. Terima kasih dari Ustazah Kiki. Selamat bereksperimen di rumah anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.